Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke sahabat gaming, sahabat setia IT Fiktif, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada lemot, ping kalian udah nggak jelas men, ya. Yeah. Main game suka loncat-loncat. Tenang aja brother, kalian jangan panik ya, karena sekarang ITVTip sudah kembali update APN gaming tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali full speed dan normal jaya. Biar tidak banyak lebar, langsung aja men, bagi kalian yang baru mampir di channel ITVTip atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment dan subscribe agar kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja. Di bagian jaringan data brother, kalian tekan lama, men. Kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Kemudian yang paling bawah di situ ada bacaan nama titik akses atau APN kalian tekan. Dan you mantap banget, men. Jadi APN gaming tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui, tolong diperhatikan baik-baik. Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini teman-teman, game update. Untuk di bagian nama tolong diperhatikan baik-baik seperti itu. Sedangkan untuk di bagian APN-nya di sini silakan wajib banget disamakan karena ini sudah berhasil diperbarui oleh ID fiktif, yaitu data.likamobile.is. Ada teman-teman kita yang nanya, "Bang, ini sepertinya sudah di bank kemarin-kemarinnya gitu kan?" Betul, dan Mimin jelaskan, ketika APN itu diupdate, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang vital, enggak sembarangan dapat dirubah. Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbarui, men, seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin, port-nya kosongin, nama pengguna silakan wajib disamakan yaitu LMIS. Ingat itu L kecil bukan I besar, jadi bacanya LMIS. Dijamin sahabat IT fiktif, jaringan kalian akan kembali normal, main game akan kembali lancar. Ini juga all operator ya, bebas digunakan di semua jenis kartu teman-teman. Oke brother, kemudian untuk di bagian kata sandinya silakan wajib disamakan yaitu plus. Untuk di bagian kata sandinya plus, oke teman-teman, kemudian untuk di bagian servernya di sini silakan wajib banget disamakan yaitu 172.105.214.157. Perlu diinformasikan apabila ada APN yang udah expired, maka segera hubungi pihak Mimin agar nanti diupdate oleh Mimin. Tanda-tanda dari APN itu expired biasanya speednya udah keras hantong alias sudah mulai lemot, men. Jadi kira-kira sendiri seperti apa di wilayah kalian ya. Kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini silakan wajib banget disamakan yaitu 51.161.56.52. Oke, brother, kita next. Sekarang kita bergeser ke bagian port. MMS-nya silakan di sini wajib banget disamakan, yaitu 80 seperti itu ya. Oke, kemudian
untuk di bagian MCC-nya. Di sini biarkan aja nggak boleh dioprak-aprik teman-teman, karena di situ sudah ada secara otomatis. Dan untuk di bagian MSC-nya juga lebih rentan, tidak boleh ada perubahan meskipun nggak sama. Khawatir men, takut datanya nggak muncul ataupun balik lagi ke APN yang pertama. Intinya jangan sampai dirubah. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau JAM. Seperti itu. Dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu default dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja men, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di layar itu. Ingat, itu bukan tanda titik men, tapi tanda koma. Jangan sampai salah dalam proses pengetikannya. Oke, kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kunci di IP privat seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini ya. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget men, jadi APN gaming tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini. Oke sahabat gaming, wow gila teman-teman ya, bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik. Untuk di bagian downloadnya di sini tembus di angka 52,3 Mbps. Sedangkan untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka 24,8 Mbps dan untuk di bagian pingnya bermain di angka 14 ms. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Next video, assalamualaikum.